Halo Sobat Prima, bertemu lagi dengan Kak Hans dalam pembelajaran Matematika. Hari ini kita akan belajar Matematika Interaktif. Simak baik-baik. Nah, baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada kata pepatah tak kenal maka tak. Tak kenal maka tak. Halo, kedengaran suara kakak? Cek, cek. Oke ya, nah maka, kedengaran ya. Nah maka dari itu adik-adik perkenalkan dulu, nama kakak lengkapnya adalah Mustafa Hanan, gelarnya adalah Sarjana Pendidikan. Gitu ya. Ini singkatannya adalah dari Sarjana Penghapus Derita. Jadi kalau adik-adik punya derita, punya masalah, silakan datangin gurunya atau datangin kakak, insya Allah masalah kalian akan kelar gitu ya. Terutama masalah tentang jangan masalah keuangan tapi ya, tapi masalah tentang pembelajaran insya Allah akan kelar. Nah adik-adik cukup panggil saya dengan panggilan Kak Han saja. Kerjanya saya di Primagama. Hari ini kita ada kerjasama dengan pihak sekolah tentang pembelajaran interaktif. Bagaimana yang dikatakan dengan pembelajaran interaktif, adik-adik di rumah belajar di rumah tetapi seolah-olah adik-adik belajar di sekolah kalian masing-masing. Nanti ada papan tulisnya. Sedikit tentang kakak ya. Kakak adalah seorang trainer atau pelatih. Pelatih untuk matematika ya, matematika satu soal satu menit. Bagaimana menyelesaikan soal-soal matematika 40 soal ya dalam waktu 40 menit ya. 40 soal dalam waktu 40 menit. Begitupun kakak juga seorang trainer, yaitu fisika. Fisikanya adalah pelajaran IPA, jadi di IPA itu ada dua, ada fisika sama biologi gitu ya. Nah kakak pengajar fisikanya, yaitu dengan konsep fisika tanpa rumus. Yang ketiga, kakak juga merupakan pengajar kimia, yaitu adalah kimia tanpa rumus ya. Artinya ini hitung-hitungan, ada rumusnya harusnya, tetapi kita ajarkan pakai tanpa rumus. Dan kakak juga pengajar TPS. TPS adalah tes potensi skolastik, yaitu semudah mengejar. Oke ya. Oke. Kita mulai saja pembelajarannya. Oke, adik-adik. Kita akan belajar tentang notasi ilmiah. Ya, notasi ilmiah. Suara kakak jelas ya? Mohon dimaafkan kalau agak rame ya. Oke. Nah, notasi ilmiah yaitu adalah bentuk baku ya. Bentuk baku. Oke, bentar, Kak Sudah, jelas suaranya. Oke ya. Nah, jadi ada adik bentuk baku. Bentuk baku ini ya, yaitu adalah misalkan adik-adik ada gini. Ada perkalian 3 juta gitu ya. Dikalikan dengan 6 juta. Berapakah hasilnya? Ya. 3 juta dikalikan 6 juta, berapakah hasilnya? Berapakah hasilnya? 3 juta kali 6 juta? Ada yang bisa jawab? Halo? Adakah yang bisa jawab? Berapakah 3 juta kali 6 juta? Nih, kemana nih? Kok pada sepi nih? Jangan-jangan hanya join doang. Oh, 18 triliun. Ya. Nah, jadi dia adalah tulisnya 18, gitu ya. Nolnya ada 12. Oke, tulis nolnya 12. Nah. Oke ya. Nah, kalau dia seperti ini, kalau dia seperti ini, di kalkulator biasanya nulisnya adalah 1,8 plus 13. Gitu ya, di kalkulator. Nah, ini kalkulator pun kalau kita mengalihkan seperti ini, ternyata kalkulator pun dia tidak bisa, tidak cukup gitu ya, space-nya tidak cukup. Nah, makanya dia dibuatkan bentuk bakunya atau bahasa lainnya adalah dipendekkan. Ya, penulisnya dibuat lebih pendek. Paham? Oke. Kita lihat ininya. Kita lihat definisinya. Definisinya seperti ini. Notasi ilmiah atau bentuk baku dari suatu bilangan positif dituliskan dalam bentuk A dikalikan dengan 10 pangkat N.
ya, A dikali 10 pangkat N dengan syarat, ada syaratnya. Nilai A itu harus berada antara 1 sampai dengan 10. Ya. 1 sampai dengan 10. Tidak boleh angka 10, harus kurang dari 10. Ya. Harus kurang dari 10 dan setelah angka 1. Ya, setelah angka 1. Lebih dari 1 dan kurang dari 10. Berapa nih? Bisa jadi 1, sekian. Atau 1,2 gitu ya. Atau 9,4. Dan tidak boleh kalau 10,5, ini nggak boleh. Mengapa? Karena syaratnya, kalau dia notasi ilmiah, syaratnya A-nya harus berada di antara 1 sampai dengan 10. Paham sampai situ? Oke. Nah, untuk bilangan N-nya, untuk N-nya atau pangkatnya, perhatikan. Untuk pangkatnya ini, yang ini ya, untuk pangkatnya, maka N ini adalah bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Dari negatif tak hingga, gitu ya, nanti sampai dengan tak terhingga, itu dikatakan bilangan bulat. Bisa jadi ada min 1 di sini, ada 0, ada 1, ada 2, sampai dengan tak terhingga. Artinya semua bilangan bukan pecahan ya, tetapi dia merupakan bilangan bulat. Bilangan bulat berarti bisa negatif, bisa positif. Oke ya, lanjut. Nilai A lebih dari 1 dan kurang dari 10. Ini penjelasannya. Contohnya apa? Contohnya ini nih, 2,3. Yang diperhatikan adik-adik, perhatikan. Yang pos ininya adalah angka 2-nya. Angka 2-nya. 2 ini artinya kurang dari 10. Lebih dari 1. Ya. 2,3 artinya nggak sampai 10. Di sini dikali dengan 10, pangkatnya bilangan bulat. N-nya bilangan bulat. Berarti N-nya sama dengan 3. Oke, sekarang perhatikan baik-baik. Yuk, kita lanjut. Kita lanjut. Nah, penulisan notasi ilmiah. Perhatikan. Penulisan notasi ilmiah. Yang pertama, A dalam bentuk notasi ilmiah menjadi biasa. Ya, notasi ilmiah menjadi biasa. Contoh gini. Kisaran diameter galaksi Bima Sakti adalah 1,135 kali 10 pangkat 18. Tuliskan dalam bentuk bilangan biasa. Nah, kalau dia dalam bentuk bilangan biasa, jadi maka ini harus dituliskan sepanjang panjang itu. Oke, sepanjang itu ditulisin. Berarti 1, oke, yang ini ya 1,35. Ini 1,135 kalikan 10 pangkat 18. Maka kalau kita selesaikan dalam bentuk bilangan biasa, gitu ya, berarti ada 18 angka setelah angka 1. Perhatikan. Artinya apa? Kalau kita menulis bilangan biasa, ada 18 angka setelah angka 1. Setelah angka 1 ada 18 angka. Maka caranya gimana? 1 yang satunya ini ya. 1, 2, 3. Ini baru 3 angka, berarti 1, 3, 5. Baru 3 angka setelah angka 1 yang pertama. Setelah angka 1 yang pertama, baru ada 3 angka. Sedangkan saya tadi bilang adalah harus ada 18 angka setelah angka 1 yang pertama. Ini yang ini. Ya. Setelah angka 1 yang pertama, ada 18 angka. Berarti ini baru 3 angka. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maka sisanya adik-adik tambahkan dengan 0. Berarti 15 angka lagi, tetapi semua angkanya adalah 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya. Jadi cara menulisnya seperti itu. Tinggal adik-adik tambahin titik aja setiap 3,0 titik. 3,0 titik. 3,0 titik. 3,0 titik. Sini titik dan sini titik. Nah, ya. Bagaimana cara membacanya? Silakan baca sendiri. Ya, silakan baca sendiri. Bagaimana cara membacanya? Kita tidak belajar bagaimana cara membacanya, tapi kita bagaimana cara menjadikannya pecahan atau bilangan biasa, bukan pecahan, menjadi bilangan biasa. Paham ya? Paham? Hello? Oke, sip. Nah. Kakak ingetin lagi, bagi yang belum absen, silakan absen di kolom chat kalian. Nama,
kelas kalian kelas berapa bagi yang baru gabung ya, dan diakhiri dengan kata-kata semangat ya, nama kelas dan diakhiri dengan kata-kata semangat. Silakan bagi yang belum absen, lanjut kita yang kedua, yang berikutnya ya. Kisaran diameter bumi adalah 1,27 × 10^7 ya, 1,27 bukan 27, ingat cara bacanya. Kisaran diameter bumi adalah 1,27 × 10^7 meter. Tuliskan dalam bentuk bilangan biasa. Ya, tuliskan dalam bentuk bilangan biasa. Oke. Nah, ingat seperti saya bilang tadi, 1,27. Ya. 1,27 kali dengan 10^7. Artinya apa? Artinya setelah angka 1 ya, ada 7 angka lain. Ya, setelah angka 1 ada 7 angka lain. Maka cara menyelesaikannya adalah 1 2 7 baru 2 angka nih, 1 2. Yang ini ya, 1 2 baru 2 angka setelah angka itu. Maka jumlahnya harus 7. Sisanya maka adik-adik tinggal tambahkan dengan angka 0. 1 2 3 4 5. Gitu ya. Berikutnya tinggal tambahin titik. 3 0 titik. 1 2 3 3 angka titik. Maka jawabannya adalah ini, bisa kita baca ya. 12.700. Oke. Meter. Jadi diameter bumi itu kurang lebih adalah 12.700 meter. Paham sampai sini? Oke, sip. Lanjut ya. Lanjut. Yang berikutnya, perhatiin. Perhatiin yang berikutnya. Kisaran diameter matahari. Nah, ini diameter matahari adalah 1,1390000000 meter atau 1.390.000.000 meter. Tuliskan dalam bentuk notasi ilmiah. Nah, ini kebalikannya. Kebalikannya. Oke. Ini kebalikannya. Kalau tadi kita dari bilangan ini, bilangan apa namanya? Bilangan notasi ilmiah dijadikan bilangan biasa. Sekarang ada bilangan biasa, jadikan notasi ilmiah. Gimana caranya? Perhatikan baik. 1390000000. Ya. Ingat, kalau yang namanya notasi ilmiah harus bilangan ya. Harus bilangan satuan gitu ya. Notasi ilmiah harus bilangan satuan. Artinya apa? Ambil angka satuannya. Yang ini. Berarti satuannya adalah angka 1. Nah, maka adik-adik bisa buatnya 1,39. Ya. 1, ini jadi koma nih, setelah angka 1 jadi koma. Koma 39. Maka dikali dengan 10^. Ya, 10^. Kita perhatikan pangkatnya. Pangkatnya itu merupakan angka setelah 1. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka 10^9. Oke. Pahamkah sampai situ? Nah, cara buatnya gitu. Cari angka satuannya, komakan, koma, misalkan seperti ini, 39 ya, koma 39, dikali dengan 10^. Nah, pangkatnya itu adalah angka setelah 1 itu berapa banyak? Itu. Ya. Ini ada berapa nih? Ada 9, maka 10^9. Oke. Lihat contoh yang kedua. Nih. Kisaran luas samudra Pasifik dalam kilometer. Ini adalah 180 juta kilometer kuadrat. Tuliskan dalam bentuk notasi ilmiah. 180 juta kilometer kuadrat. Ya, kilometer kuadrat. Maka adik-adik membuatnya dalam bentuk notasi ilmiah. Adik-adik perhatikan aja angka satuannya. Perhatikan angka satuan. Berarti ini angka satuannya. Nah, gitu ya. Maka 1, ya. 1, ada angka 8, 1,8.
tinggal dikali dengan 10 pangkatnya hitung angka setelah 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, berarti 10 pangkat 8. Oke ya. Ada pertanyaan sampai situ? Yuk. Lanjut. Oke, sip. Kita lihat ya yang berikutnya. Contoh. Nah, ini contoh. Nyatakan bentuk ilmiah ini dalam bentuk bilang bentuk biasa. Ya. Oke, ini contoh soal. Ada di buku kalian. Nyatakan notasi ilmiah berikut dalam bentuk bilangan biasa. Artinya apa? Artinya kalau yang pertama, yang ini. Yang pertama yaitu adalah 2,16 kali 10 pangkat 5. Berarti sama kayak tadi tuh. 2, ya. 16 kali 10 pangkat 5. Maka 2 setelah angka 2, ini kan koma ya. Ada komanya di sini. Setelah angka 2, maka diadik ada 5 angka lain. Nah, dari soal baru ada 2 nih. Berarti baru ada angka 1 dengan angka 6, baru 2 angka. Sedangkan jumlahnya harus 5. Maka adik-adik butuh 3 lagi. Maka 3 lagi itu merupakan angka 0. Nah, gitu ya. Berarti 260.000 gitu ya untuk yang pertama. Bagaimana dengan yang kedua nih? Kita lihat yang kedua. Ya. Yang kedua yaitu adalah 0,16 kali 10 pangkat negatif 3. Nah, ini hati-hati. Kalau tadi kita baru yang biasa ya. Sekarang dia 0, koma-komahan. Kalau yang biasa itu gampang. Koma-komahan, perhatikan cara menjawabnya. Gitu ya. Cara menjawabnya ini adik-adik ya. Kalian ada cara mudahnya, ada cara lambatnya. Saya akan ajarkan cara lambatnya dulu. Ya. Saya akan ajarkan cara lambatnya dulu. Setelah itu kan saya ajarkan cara mudahnya. Oke, okay. Saya ajarkan cara mudahnya. Oke, okay. Cara lambatnya gini, cara biasa. 0,16 ya dikali dengan 10 pangkat negatif 3. Ya, yang ini 10 pangkat negatif 3. Oke, okay. Nah kalau 10 pangkat negatif 3 berarti gini, set. Ya. 10 pangkat negatif 3 berarti 1 per 10 pangkat 3, 10 pangkat 3 per 10 pangkat 3. Atau adik-adik akan kita selesaikan dengan cara 0,16 dikali dengan 1 per 10 pangkat 3 berarti 1 gitu ya. Nolnya ada di 3 atau per seribu. Nah, maka kalau dia seperti ini, per seribu, 1 dibagi 1000, ini sama saja dengan 0,16 dikalikan dengan 0,001. Ya. Oke. Berarti kalau dia sudah seperti itu, tinggal kita kalikan aja. 16 kali 1 berarti 16. Gitu ya. Tapi di berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3, 4, 5 nih. Perhatikan di sini. Ada 5 angka di belakang koma. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka di belakang koma. Maka adik-adik tamini ini baru 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 angka nih. Maka berilah koma di sini, tambahkan angka 0. Ya. Itu cara menyelesaikannya. Jadi adik-adik, pertama 0,16 kali 1 per 10 pangkat 3. Atau jadi kalau mau langsung sini juga boleh. 0,16 kali 10 pangkat min 3 sudah tahu 0,001, langsung kalikan aja. Cara mengalikannya harus diperhatikan ada ininya. Berapa angka belakang komanya? 1, 2, 3, 4, 5. Maka jumlahnya harus sama. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Nah, itu cara ininya. Cara apa? Cara lambatnya. Bagaimana kalau mau cara cepat? Perhatikan. Kakak ajarin juga cara cepatnya. Ketemu soal kayak gini, ya.
0,16 dikali 10 pangkat min 3. Perhatikan yang saya bicarakan, ya, saya kata-kata saya. Ya, perhatikan kata-kata saya. Caranya gini. Kalau dia 0,16 kali 10 pangkat negatif 3. Ya. 10 pangkat negatif i, negatif 3. Maka adik-adik, ya, kalian cukup caranya adalah di sini 0,16 gitu ya. Kalau dia negatif 3 artinya nolnya sebelah kiri. 1 2 3 ya. Kalau dia negatif nolnya sebelah kiri. Kalau dia positif nolnya sebelah kanan ya. Beda tuh, sebelah kanan sama sebelah kiri. Kalau dia negatif nolnya ke kiri, kalau positif nolnya ke kanan. Maka dia tinggal tambahin koma. Nah, maka hasilnya akan sama. 0,0001. Ya. Ingat nih, kalau dia negatif ke kiri, kalau dia positif ke kanan. Oke ya. Ada pertanyaan sampai situ? Paham? Enggak ada ya. Lihat yang berikutnya. Kita lihat soal berikutnya. Soal yang contoh soal yang kedua, ya. Contoh soal yang kedua, coba perhatikan. Nah, soalnya adalah menuliskan notasi ilmiah dalam suatu bilangan. Ingat, notasi ilmiah, bentuk ilmiah. Ya. Kalau dia bentuk ilmiah, jadi ingat tadi, bentuk ilmiah harus dalam bentuk satuan, angka satuan. Lebih dari 1, kurang dari 10. Maka di sini nih, kita lihat angka satuannya, di depannya. Nih. Harus dalam bentuk satuan. Berarti yang 155, adik-adik akan rubah. 155 dikali 10 pangkat 6, adik-adik akan rubah nih 155-nya menjadi angka satuan, berarti 1,55. Gitu ya? 1,55 ini karena dia dua angka di belakangnya, maka dikalikan dengan 10 pangkat 2. Ya, mengapa? Karena dua angka di belakangnya. Baru dikalikan dengan 10 pangkat 6, ya. Oke. Kalau sudah seperti itu, maka 1,55 dikalikan dengan, nah ini pelajaran eksponen yang kemarin. Kalau 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 6, jadi 10 pangkat berapa? Pangkat 8, maka 10 pangkat 8. Kalau dia dikali, maka pangkatnya ditambah saja, ya. Oke, maka soal nomor 1 kelar. Ini bentuk ilmiahnya 1,55 dikali 10 pangkat adalah. Terus, yang berikutnya. Yang ini nih. Nyatakan dalam bentuk notasi ilmiah. Dalam bentuk notasi ilmiah artinya 46,78 kali 10 pangkat negatif 3. Perhatikan. Ingat saya bilang tadi, harus dalam bentuk satuan. Ya, harus dalam bentuk satuan. Gimana ceritanya kalau dia dalam bentuk satuan, ya? Dalam bentuk satuan ini 46. Ini 46 nih. Gitu ya? Perhatikan angkanya 46. Enggak boleh 46 dalam notasi ilmiah, enggak boleh. Notasi ilmiah tuh enggak boleh 46. Berarti harus angka satuan. Maka di sini bisa adik buat 4,6. Nah, ya. Jadi maju satu angka nih. Satu angka setelah koma. Jadi dia komanya dari sini, awalnya dari sini, kita pindahkan komanya menjadi di sini. Nah, berarti setelah angka 4 ini ada satu angka. Bukan 3 ya, tapi kita perhatikan yang komanya aja. Ini koma ini sama 4,6. Maka ada satu angka setelah angka 4. Maka ini bisa kita buat kali 10 pangkat 1. Ya. Terus dikali lagi sama ini nih. Nah, yang ini ya, yang tetap nih. 10 pangkat negatif 3. Maka adik-adik bisa selesaikan dengan cara, maka 4,678 kali 10 pangkat. Nah, kembali lagi dia.
Kalau dia dikali, maka pangkatnya ditambah. Maka 1 ditambah min 3. Berarti negatif 2. Paham sampai situ? Ada pertanyaan kah? Paham, sudah jelas ya. Jadi adik-adik, walaupun kalian di rumah, kakak jelaskannya seperti kalian berada di sekolah. Jadi ada papan tulisnya. Lanjut. Berikutnya. Yang ini nanti, nah ini nih, yang C. Bagi adik-adik yang mau ini, mau apa, mau catat, silakan screenshot saja ya. Screenshot saja. Karena kalau mau catat agak lama, jadi screenshot nanti bila bisa dicatat lagi. Dan juga kakak kasih tahu bahwa adik-adik nanti hasilnya akan, hasil yang belajar hari ini akan sudah kakak rekam, dan hasil rekamannya akan kami share kepada kalian. Jadi jangan khawatir kalau tadi bagi yang baru masuk, ada rekamannya, akan kita kirim ke gurunya dan akan kirim di grup nantinya ya. Nanti insya Allah sore nanti kita kirim. Oke, berikutnya perhatikan yang C. Nah, yang C ini sama nih. Nyatakan dalam bentuk notasi ilmiah. Ya. Kalau dia dalam bentuk notasi ilmiah, maka dia di 2.300. 2.300.000. Ya, 2.300.000. Maka adik-adik, caranya ingat notasi ilmiah harus dalam bentuk angka satuan. Ini 2 jutaan udah banyak banget. Maka perhatikan depannya saja. Nah, 2 kasihlah koma di sini. Nah, gitu ya. Kasih tanda koma di sini. Nah, berarti 2,3 kali 10 pangkatnya ini, adik-adik tinggal hitung angka setelah koma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti pangkat 6. Nah, terus yang D, perhatikan yang D. Ayo, contoh, masih contoh nih. Yang D. Yang D 0,0000. Benar ya, 4 ya. 695. Nah, ini juga sama. Sajikan dalam bentuk notasi ilmiah. Gitu ya. Sajikan dalam bentuk notasi ilmiah. Maka adik-adik, menyajikan dalam bentuk notasi ilmiah, kalau dia bentuknya koma-koma kayak ini, 0, ya, 0, sekian gini. Maka cara yang paling mudah adalah adik lihat angka depan satuan. Ini berarti angka ini nih. Nah, ya. Berarti angka 6. Oke. Kalau dia angka 6, maka kasih koma di sini. Nah, gitu ya. Kasih koma. Karena dia 0, maka buatnya adalah 6,95. Ingat, bukan dihitung yang setelah koma ya. Karena dia 0, soalnya di sini. Nah, soalnya 0,000695. Maka jangan hitung setelah komanya, tetapi adik hitungnya yang dari awal. Cara mudahnya adalah adik-adik hitung berapa jumlah nolnya. Maka 10 pangkat jumlah nolnya aja. 1, 2, 3, 4, 5. Karena dia 0, ke kiri, gitu ya. Berarti seperti saya sampaikan tadi, kalau dia ke kiri, pangkatnya negatif. Kalau dia ke kanan, pangkatnya positif. Akhirnya adalah negatif 5. Nyambung? Paham ya? Oke. Kalau paham, kita lihat soal. Kita lihat soal. Oke. Ini kita lihat dulu soal tantangannya. Nih. Ini nomor 2, kita lihat dulu aja. Langsung nomor 3. Oke, kakak mau lihat dulu ya. Adik-adik silakan jawabnya di kolom chat. Oke, kak, jawabnya di kolom chat dari yang saya jelaskan tadi. Coba soal nomor 1 yang A, nomor 3A dan 3B, silakan jawab di kolom chat. Di kolom chat. Ya. Silakan jawab di kolom chat. 7 kali 10 pangkat 3, silakan jawab berapa hasilnya. 2,7 kali 10 pangkat negatif 12, silakan jawab. Dia sajikan dalam bentuk biasa. Oke. Kakak pengen lihat nih, yang saya jelaskan benar-benar paham atau tidak. Gitu ya. Yang saya jelaskan adik-adik paham atau tidak. Oke. Silakan di kolom chatnya, saya pengen lihat. Paham gak nih? Now.
Oke, kita lihat siapakah yang sudah jawab. Ayo, anak-anak SMP Negeri 17 Palembang harusnya bersemangat ini. Kita tunggu jawaban kalian. Wah, yang pertama 7.000. Oke. Ya. C, yang pertama 70.000. Nanti kita cek ya. Ada Natasha 7.000, Rapi Duta 70.000. Nanti kita cek, kita lihat. Yang A 70.000. Jose 7.000. Oke. Nabila 7.000. Kita lihat ya, kita lihat jawabannya. Yang A sama yang B. Silakan. J. Oke. Sip, mantul. Wah, pada jawab semua nih. Wah, Raya 0,000027. Nanti kita cek ya. Nolnya ada berapa nih si Raya ya. Oke. Fajri yang D. Oke. Sip, Raffi Raja Akbar. Wah. Oke. Ini 2,7 berarti berapa nolnya? 1. Oke. Dilihat dulu ya. Sip. Ah, nih. Sip, berarti hampir rata-rata paham ya. Berarti kalau dia menyelesaikan soal seperti ini, jadi tadi saya lihat sudah pada jawab semua tuh, keren-keren ya. Sudah keren-keren. Perhatikan, perhatikan. Soal yang pertama, yang A. 7 kali 10 pangkat 3 berarti 7 ya. 10 pangkat 3 berarti setelah angka 7 itu ada 3 angka lain ya. 3 angka lain. 3 angka lain ini berarti angkanya atau angka 0 karena enggak ada angka lain selain angka 7 kan? Maka tambahin 0 aja. Maka jawaban yang tepat adalah 7.000. Hebat yang jawab 7.000. Terus yang B, yang D. Yang D 2,7 kali 10 pangkat min 12. Nah, maka adik-adik cara penyelesaiannya adalah ini 2,7 kali 10 pangkat min 12 berarti 2 ya. Sebelum angka 2 ini, dia sebelum angka 2 karena di 22 satuannya ini sebelum angka 2 ini maka ada 12 angka lain ya, ada 12 angka lain. Nah, 12 angka lain itu karena tidak ada angka lain di sini, maka adik-adik bisa tambahkan dengan angka 0 sebanyak 12 buah. 1 2 3 4 5 6 7. Woi, kurang. 8 9 10 11 12 ya. Agak ke bawah-bawah gitu ya. Nah, 7-nya gimana? Tulis aja 7-nya. Berarti adik-adik tinggal tambahkan 0 di sini. Ya. Maka kalau yang jawab tadi seperti ini, ingat hitung 0-nya ya. Jawaban kalian hitung 0-nya. 0-nya ada berapa? Ada 12 nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Paham ya? Nah, kalau yang jawab 0-nya ada 12 pasti benar. Lanjut yang berikutnya. Yang nomor 3. Yang nomor 3, coba nih. Adik-adik silakan kerjakan yang nomor B, yang B, yang ini. Oke. Dan nomor E. Ya. Kakak tunggu lagi di kolom chat ya. Ini challenge terakhir nih. B sama E. Silakan di kolom chat. Nyatakannya gimana? Bentuk baku ya, bentuk baku. Berarti bukan pecahan biasa. Jadikan bentuk baku, bentuk baku. Kalau misalkan kalian susah, pangkatnya buat kurung aja nanti ya. Misalkan seperti soal yang ini nih, yang C. Kalau yang C kan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nah ya, maka adik-adik buatnya adalah 1 kali 10. Nah, untuk pangkatnya buat dikurung aja. 15 ya, karena di kalian di lab, di HP kalian nggak bisa buat pangkat. Maka pangkatnya dikurung aja nanti ya. Oke, atau ini boleh satunya dibuang boleh ya. 10 pangkat 15 aja boleh. Silakan. Yang B sama E, yang B sama E kita tunggu di kolom chat. Ya.
Ya, kita tunggu di kolom chat kalian yang nomor E. Ya. Bisa pangkat ya? Oh, kalau bisa pangkat langsung pakai pangkat ya, kalau bagi bisa ya. Kalau nggak bisa buat kurung aja. Oke. Ini sudah ada. Wah, keren nih. Nadia Nurul 1,2 kali 10 pangkat 11. Yang D 1,2 kali 10 pangkat 11. Oke, sip. Sip. Livia. Ya. Pinter-pinter. Ternyata anak-anak SMP Negeri 17 Palembang itu pinter-pinter ya, keren-keren ya. Ternyata jawabnya semuanya pada benar nih kayaknya ya. Nanti kita cek benar atau enggak ya. Oke, lanjut yang E ya. Kalau sudah yang ini, yang E. E 1,23 kali 10 pangkat negatif 4. Oke. Sip. Oke. Ya. Nah, jadi, oke, adik-adik sudah pada jawab semua tuh, keren-keren ya. Ternyata semuanya pada paham. Oke, saya bahasin ya. Saya bahasin. Kita hitung sama-sama, ya. Jawaban kalian benar atau tidak. Oke, perhatikan. Yang pertama yaitu adalah 120 miliar. Wah, banyak tuh duitnya ya. Kalau tambahin IRP di sini lumayan nih. Ya. Ya. Nah, 120 miliar dijadikan dalam bentuk baku. Berarti ya, jadi perhatikan aja 120 miliar. Oke. Nah, ya. Ini berarti perhatikan aja berarti harus dibuat angka satuan. Maka angka satuannya adalah angka 1. Maka 1, lihat angka setelahnya berapa angka. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Maka 1,2 kali 10 pangkat 11. Saya lihat tadi semuanya benar semua, keren. Ya, yang E perhatikan yang E. Perhatikan yang E. Yang E juga sama. Nah, yang E gini ya. 0,000 ya. 1 2 3. Sama nih. Kalau dia kayak gini 0,00. Nah, ini ada 0, ya. 0,00, maka pangkatnya nanti negatif. Berarti kalau dia pangkatnya negatif, perhatikan ini aja angka satuannya. Angka satuannya berarti angka 1 nih. Maka 1,23 kali 10 pangkat. Ingat pangkatnya tadi yang saya bilang. Kalau dia 0, hitung aja 0-nya 1, 2, 3, 4. Oh, maka pangkatnya negatif 4. Jangan lupa tambahin negatifnya. Oke. Sip. Nah, jadi itu ya pembelajaran kita hari ini tentang matematika interaktif ya. Alhamdulillah adik-adik tadi sudah menjawab semua ya, sudah interaktif pembelajarannya. Artinya adik-adik sudah mencoba. Nah, jangan lupa diingat ya yang kakak ajarkan sama adik-adik, silakan diingat, diulang-ulang lagi. Dan tadi seperti saya sampaikan, pembelajaran hari ini sudah saya rekam dan hasil rekamannya akan kami kirimkan kepada guru kalian. Bagi yang belum paham, ulang lagi, buka lagi gitu ya. Dan tadi pesan dari Bu Emi bahwa adik-adik nanti setelah ini ada tugas dari Bu Emi, nanti dia akan sampaikan di mana tugasnya ya. Apa namanya? Tugasnya itu apakah di grup atau di mana nanti dikirimnya? Nanti Bu Emi akan sampaikan. Nah, itu pembelajaran hari ini selama 40 menit. Ya, sudah kita belajar dari jam 8:35 sampai dengan 9:15. Tentunya kakak berharap adik-adik tetap semangat belajarnya, terus gali lagi ilmunya gitu ya. Dan jangan lupa selain belajar, adik-adik juga berdoa ya, karena usaha harus diiringi dengan doa. Itu saja, sampai bertemu lagi di lain kesempatan dengan pembelajaran interaktif. Kalau ketemu kakak di luar atau ketemu kakak di SMP Negeri 17 atau di Prima Gama, maka silakan adik-adik tegur sama kakak adalah Kak Hans. Sampai bertemu lagi. Kakak akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.